Artis cantik yang terkenal dengan keahliannya sebagai drummer, Titi Rajo Bintang, rupanya kini tengah disibukkan dengan produksi album terbaru. Titi yang masih enggan menyebutkan judul albumnya ini, mengatakan konsep albumnya akan dibuat berbeda. Menurut Titi, album ini merupakan bentuk eksistensinya di dunia musik yang telah membesarkan namanya. Taunya aku sebagai drummer aja, tapi banyak yang mungkin belum tahu kalau misalnya aku dulu sempat kuliah musik. Justru yang satunya aku tuh musik dan kompos lagu. Nah ini aku pengen share sama semua teman-teman, sama masyarakat bahwa aku bisa bikin karya dan aku pengen ini mewarnai musik Indonesia yang lebih fresh, lebih berbeda, lebih sesuatu buat masyarakat aja. Dengan mengusung aliran pop, mantan istri Wong Aksan ini akan mengisi 8 buah lagu ciptaan sendiri dalam album terbarunya. Titi sangat mempersiapkan betul album yang telah tertunda selama 4 tahun ini. Jika memiliki sebuah kesempatan, wanita kelahiran 32 tahun lalu ini juga ingin mewujudkan impiannya berkolaborasi dengan penyanyi Agnes Monica. Insya Allah kalau misalnya keluarin album, ntar ada kesempatan manggung di mana, aku pengen juga ngajakin